Sampai detik ini masih ada banyak kalangan di komunitas Yu-Gi-Oh yang benci sama mekanik pendulum. Alasannya pun macam-macam. Kalau orang awam biasanya langsung ketus, teksnya terlalu panjang. Terus ada juga yang bilang kalau archetype pendulum itu identik dengan spam banyak monster. Kayak misal dalam satu giliran bisa special summon 5 monster. Apalagi hal ini sangat relevan di tahun 2014 sampai awal 2017. Sebelum pendulum itu di nerf kayak sekarang ini. Terus yang paling sering saya dengar dengan segala alasan ini, pendulum itu ngerusak game Yu-Gi-Oh. Apa bener begitu? Nah, di video kali ini, coba yuk kita bahas sedikit soal mekanik pendulum. Dari mulai sejarahnya, kayak alasan diciptakannya, terus kenapa sampai di nerf sama Konami lewat Link Monster di tahun 2017. Dan terus puncak pembahasannya, selain dibenci beberapa kalangan, apakah Konami juga benci sama pendulum? Oke, langsung aja kita bahas. Alangkah baiknya sebelum kita bahas ke intinya, kita mulai terlebih dahulu dari menapak tilas latar belakangnya. Kapan dan kenapa sih mekanik pendulum ini diciptakan? Semuanya berawal pada tahun 2014, di mana pada saat itu Forpantnya lagi dalam transisi menuju Yu-Gi-Oh yang ya bisa dibilang relatif cepat, soalnya penggunaan special summon lagi mulai relevan. Waktu itu kalau nggak salah yang lagi meta itu deck-deck yang bisa akses monster Axis rank 4 ya. Kisaran pertengahan tahun 2014-an lah. Teman-teman kalau tertarik lebih lanjut bisa nonton di playlist sejarah Yu-Gi-Oh tahun 2014. Nah, di tahun ini lahirlah Pendulum Monster dan juga Pendulum Summon. Bebarengan sama debutnya anime Yu-Gi-Oh seri kelima yaitu Yu-Gi-Oh Arc 5. Yang di dalamnya juga memperkenalkan mekanik pendulum. Secara umum, kayak gitu sih sejarah pendulum. Intinya sebuah mekanik baru yang rutin dibuat sama Konami biar identik sama seri anime Yu-Gi-Oh yang lagi berjalan pada saat itu. Fusion identik sama GX, Synchro itu 5Ds, Axis itu Zexal, Pendulum itu Arc 5, Link itu Frain, sampai yang paling baru Rush itu Sevens. Kalau ritual sebenarnya nggak terlalu identik sama seri manapun juga sih sebenarnya. Nah, sekarang balik lagi ke kasusnya Pendulum ini. Secara sejarah, dia lahir sebagai salah satu inovasi dari franchise Yu-Gi-Oh! Nah, gimana sih kisah perjalanan sebuah mekanik summon bernama Pendulum ini? Dari yang awalnya di Master Rules 3 itu, Pendulum punya kemampuan rekursif maksimal, bisa balikin monster-monster dari extra deck ke field lewat Pendulum Summon. Nah, sepanjang era Master Rules 3, kalau kita hitung cuman ada 3 deck Pendulum yang benar-benar pernah masuk ke meta. Teman-teman masih inget nggak? Oke, 3 deck ini adalah Clifford, Performage Performa Pale, dan juga Metal Foes. Di antara 3 deck ini, Performa Patch Performa Pale, yang sering disingkat sebagai PP, ini punya riwayat yang agak tragis. Di tahun 2016, archetype ini berhasil berkembang menjadi sebuah deck meta tier 0. Yang biasanya kalau kita lihat, tier list itu ya cuman sampai tier 1 atau tier S aja kan. Lah ini tier 0. Gampangannya kalau mau dikalahin secara konsisten cuman bisa lewat deck yang sama atau mirror match. Atau lewat deck yang bener-bener nge-counter playstyle-nya. Kayak misalnya buat counter deck pendulum, pemain mesti bawa kartu kayak Anti-Spell Fragrance. Jadi kartu spell mesti di-set terlebih dahulu sebelum diaktifin. Dan pendulum monster juga dianggap spell kalau ditaruh di pendulum zone. Nah, 3 deck ini di era tahun 2014 sampai 2017-an bisa dibilang merupakan satu-satunya deck pendulum yang pernah merambah meta. Di antara belasan archetype pendulum yang ada di Yu-Gi-Oh! Bisa teman-teman simak atau cari sejarahnya, gimana sih kiprah mereka pada saat itu. Dari Clifford, PP, Metal Foes, mereka semakin gila ditunjang mekanik bawaan pendulum. Special summon monster pendulum yang bejibun dari extra deck. Nah, akibat kiprah ketiga deck ini secara general, timbul semacam opini kultural soal archetype pendulum. Seperti yang sudah saya singgung tadi, pendulum curang, bisa summon banyak banget, teksnya juga kepanjangan, nggak ramah buat pemain baru. Dan sepertinya Konami sejak saat itu mulai mempertimbangkan untuk melakukan nerf terhadap Pendulum Summon seiring munculnya sebuah mekanik baru yaitu Link Summon. Pada tanggal 25 Maret 2017, Konami menerapkan sebuah peraturan baru bernama Master Rule 4. Apa itu Master Rule 4? Semacam peraturan dasar baru, diperkenalkan Link Summon sama Link Monster. Yang secara bersamaan monster-monster dari extra deck cuman boleh disummon di extra monster zone atau di zone yang ditunjuk sama Link Monster. Hal ini nggak cuman berlaku buat pendulum monster, tapi Fusion, Synchro, Axis, dan juga Link cuma boleh disummon di extra monster zone atau di zone yang ditunjuk sama Link Monster. Hal ini secara serentak mengakibatkan monster-monster extra deck kena nerf. Kalau pengen spam monster kayak dulu lagi harus lewat Link Monster. Sebuah inovasi yang sangat menarik.
Terus 3 tahun Yu-Gi-Oh! Berjalan menggunakan Master Rules ini, Master Rules 4, sampai kemudian memasuki tanggal 1 April 2020, Konami merilis sebuah Master Rules baru bernama Master Rules 2020. Apa perubahannya? Konami nge-buff monster-monster extra deck. Mereka jadi kayak dulu lagi. Nggak harus disummon ke extra monster zone sama zone yang ditunjuk sama link monster. Tapi bisa disummon ke main monster zone kayak zaman Master Rules 3, kecuali pendulum. Nah, pendulum itu tetap kena nerf kayak di Master Rules 4. Dan seperti yang kita alami sekarang ini, kalau pendulum monster itu disummon dari extra deck, kita nggak bisa gerombolan lagi kayak zaman Master Rules 3. Apakah ini sebuah langkah pilih kasih? Apakah Konami trauma dengan pendulum summon? Ataukah tetap memberikan nerf pada pendulum summon itu merupakan langkah terbaik? Nah, ini nanti larinya ke pertanyaan inti dari pembahasan kali ini. Benarkah Konami membenci pendulum? Sebenarnya anggapan ini berakar pada beberapa hal sih. Pertama, sejak tahun 2019, Konami udah jarang rilis monster-monster pendulum. Nggak tahu juga alasannya kenapa, tapi nyatanya akhir-akhir ini di tahun 2021, Konami juga rilis archetype baru kok ya. Kayak Solvecord sama Valiant. Terus juga ada beberapa support baru buat pendulum. Jadi kalau menurut saya pribadi, hal ini sangat mudah dibantah. Apalagi pendulum kan juga mekanik yang berkaitan erat sama salah satu protagonis dari salah satu seri Yu-Gi-Oh! Jadi nggak mungkin lah Konami semudah itu ninggalin pendulum. Pasti support-support baru bakal tetap rilis. Terus kedua, mekanik pendulum sama sekali nggak muncul di seri anime Yu-Gi-Oh! Ke-6, yaitu Yu-Gi-Oh! Friends. Alasannya juga masih menjadi misteri. Soalnya kalau kita mau bandingin, Yu-Gi-Oh! Friends itu nampilin segala metode summon dari Ritual, Fusion, Synchro, Axis, sampai Link itu sendiri. Tapi pendulum itu nggak ditampilin sama sekali. Kalau ini mungkin karena Yu-Gi-Oh! Friends mengadopsi rule set speed duel ya. Jadi cuma ada 3 kolom doang kayak Duel Links. Jadi kalau mau pakai pendulum monster ya bakal menuh-menuhin spell or trap zone-nya banget. Tapi bantahan ini juga kurang kuat sih sebenarnya. Bisa aja Konami ya minimal masih bisa lah ngasih satu kali demonstrasi interaksi pendulum sama Link gitu. Terus ketiga, soal Konami yang tetap nge-nerf pendulum di Master Rules 2020. Padahal mekanik lain itu pada debuff ya. Ya mungkin karena kemampuan pendulum summon rame-rame dari extra deck ini masih terbilang broken. Dan buat desain pendulum monster kedepannya, Konami mungkin bakalan kesusahan buat nyeimbanginya gitu. Terus yang keempat, anggapan ini tercermin pada Yu-Gi-Oh! TCG. Dimana sebagian besar kartu-kartu pendulum dan juga beberapa kartu yang terhubung dengannya itu kena nerf, kena ban. Salah satu kartu paling penting di deck pendulum ya, yang ngasih power di konsistensi yaitu Heavy Metal Force Electromite itu di-ban di TCG, tapi masih limited di OCG. Seolah-olah mencerminkan kalau Yu-Gi-Oh! TCG ini alergi sama mekanik pendulum, tapi itu cuma asumsi aja sih. Jadi kesimpulannya, kita benar-benar nggak tahu apakah Konami membenci pendulum atau nggak. Karena nggak ada klarifikasinya langsung dari Konami yang berhasil saya temukan. Kita cuma bisa lihat dari gejala-gejalanya aja. Atau mungkin bisa jadi Konami tuh jarang rilis kartu-kartu pendulum ya gara-gara rengekan komunitas yang pada benci sama mekanik satu ini. Makanya Konami lebih milih fokus buat rilis kartu-kartu yang dapat review positif dari komunitas. Dan tentunya yang lebih laku dong. Tapi yang nggak ada yang tahu. Oke, sekian dari Yu-Gi-Oh! Recover Indonesia. Thank you udah nonton sampai akhir. Dan I end my turn.